Oh, demi yang marinate di dalamnya. Ini juga garing lagi, juga garing, dia akan keluar minyak. Oh, itu memang ini dah kainnya. Bakar dulu, lagi panas. Sudah ada pemakan minyak, jadi pasti garing. Hi guys, welcome back to my channel, Lia Rose. Okay, hari ini saya mau buat vlog tentang review makanan dekat satu restoran ni. Ini bersebelahan dengan nasi lemak wak kentut Kempas Johor. Okay, nama restoran ni nama dia Raja Kambing Perap di Kempas Bistro. Dekat sini ada 3 jenis makanan dorang jual. Satu makanan seafood, 2 Mexican food, dan ketiga ialah kambing perap. Inilah menu utama dorang, iaitu kambing perap. So sekarang kami order kambing perap ni, satu dengan chicken chop. So kita try lah macam mana western food dorang ni, macam mana gempak tak gempak, kita rasa dulu. Okay, jom. Okay guys, ini kambing dia, kambing perap. Ada kambing, ada sos kambing tu. So dia ada fries, dia ada coleslaw. Okay, dekat sini dorang cakap kalau mau tambah nasi kena tukarlah dengan fries. Kalau mau makan fries dengan fries, kalau mau makan nasi dengan nasi. Nasi dia nasi khas kan? Nasi perap dengan kambing. Okay, harga dia RM20. Okay, kambing dia dalam 300 gram lebih gitu. So kita tengoklah macam mana cara perapan dorang ni, masuk nak masuk, sedap nak sedap, kita rasa dulu. Okay, lupa, ini makanan Arifin. Dia memang peminat kambing. Tengok muka ni, muka kambing. Inilah muka-muka kambing. Ini raja makan kambing. Hai sayang. Okay, yang ni chicken chop. Harga dia dalam berapa tadi? Nak pasti dalam berapa, nanti saya tunjuklah berapa harga dia. Okay, chicken chop ni standard lah, macam dia ada sos black pepper, fries dengan coleslaw, ada sos. Okay, macam yang ni sama juga, boleh tukar dengan nasi fries ni. Sama nasi yang sama juga. So, pulang pada kamu lah mau makan nasi ataupun fries. Okay, jom kita start makan. Guys, rasa kambing dia tidak. Nak maksud saya, rasa kambing dia bukan yang tidak berbau. Berbau. Ya, ada orang buat kambing berbau kan. Pasti ini dia punya perap dia sedap. Cuma yang kurang dia macam sejuk sedikit lah. Dia macam tidak panas. Coleslaw sama fries ya standard lah sama rasa dia. Kita try ayam kencok dia. Tengok dia punya chicken chop goreng. Dia goreng crispy atau goreng tepung ke atau goreng biasa. Kita tengok. Ah, dia punya ayam lembut. Juicy ya. Oh, ayam dia juicy, ayam. Juicy guys. Dia nak kering sangat.
Oke, jom kita try makan. Ambil. Beri dengan sausnya. Mana sausnya? Oke. Rasa ayamnya juicy, dia tak kering sangat ayamnya. Lepas tu dia punya sos ni sedap, cuma dia ada kurang sikit lah. Kalau tambah sikit berasa, kan lagi sedap. Tapi semua rasa dia, so punya sos sama ayam ni memang okey lah, sedap juga. Tapi nak boleh lawan dengan ni lah kambing perap dia. Kambing perap dia terbaik. Mana kau berapa pada kambing perap? Tada, nak habis dah. Menyesal pula anda order di kambing. Sebab saya kan dah berapa makan kambing. Tapi kalau makan kambing ini sedap pula. Boleh tukar apa ya? Tak boleh. No, no, no. Coba kita try dengan sos kambingnya. Coba try, saya try. Okay, ini chicken chop. Try dengan sos kambing dia. Pencopet, pencuri. Try. Dah sama ya? Dah sama. Dia punya sos ni sedap lah. Kambing kurangnya, sedap. Okay, kita try coleslaw lagi. Okay, try coleslaw. Coleslaw guys. Coleslaw sedap lah. Jadi salad dengan apa ni? Kau putih-putih ni? Mayonnaise. Ah, mayonnaise. Coleslaw dah sedap. Cuma saya menyesal nak order kambing dah. Tak seru. Macam kita datang sini. Tengok logo dia, kita tengok sini. Pandang cepat. Nah, itu nama restoran di arahnya kami berarti tempat bistro. Saya balik sudah dari restoran itu. Sebelum itu nanti saya akan letak dong punya Facebook di sini. Kamu boleh tengoklah Facebook dorang, dorang jual. Kamu tengok menu-menu apa yang dorang ada kat sana. Okay, bye. Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.